Waras. Selamat datang di Batak Nesia Channel. Kali ini kami akan membahas sosok putra Batak yang dipercaya memegang tongkat komando Brigif 2 Marinir. Siapakah beliau? Langsung saja simak ulasan berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya. Kolonel Marinir Rudi Harto Marpaung lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 4 Desember 1974. Mantan asisten operasi Komandan Pasmar 3 itu dilantik sebagai Komandan Brigif 2 Marinir, menggantikan pejabat lama Kolonel Marinir Agus Gunawan Wibisono. Brigif 2 Marinir bukan lagi hal baru bagi Kolonel Marinir Rudi Harto Marpaung, sebab alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-43 tersebut pernah menjabat sebagai Komandan Batalion Infanteri 5 Marinir pada tahun 2014 hingga 2015. Jabatan lain yang pernah diduduki oleh Kolonel Marinir Rudi Harto Marpaung sejak lulus dari Akademi Angkatan Laut pada tahun 1997, langsung berdinas sebagai Danton 3 Kompi J Yonif 6 Marinir hingga tahun 2005 masa dinasnya berada di Yonif 6 Marinir. Kemudian pada tahun 2007, beliau menjabat sebagai Kasidalkar Brigif 2 Mar atau sekarang Brigif 1 Marinir. Dan pada tahun 2008, Bapak Rudi Marpaung menjabat sebagai Dankima Brigif 2 Marinir dan tahun 2010 menjabat sebagai Pasi Ops Yonif 6 Marinir. Tidak sampai di situ saja, Kolonel Marinir Rudi Harto yang merupakan prajurit Kowat berpangkat Letkol dengan dua orang anak tersebut pada tahun 2012 melaksanakan pendidikan reguler Seskoal. Setelah lulus Seskoal, langsung menempati jabatan Danyonif 5 Marinir. Kemudian pada tahun 2015 menjabat sebagai Paban Opslat Sops Pasmar 1 atau sekarang Pasmar 2. Kemudian pada tahun 2016 menjabat sebagai Paban Opslat Sops Kormar. Dan selanjutnya menjabat sebagai asisten operasi Komandan Pasmar 3 pada tahun 2018. Pendidikan militer yang telah dilaksanakan oleh Bapak Rudi Harto Marpaung yaitu Akademi Angkatan Laut Angkatan 43, Dikpasis Angkatan 10, Dikpara Dasar, Diklapa 1, Diklapa Kopur 9, dan Dikrekseskot TNI Angkatan Laut Angkatan 50. Berbagai penugasan telah dilaksanakan oleh Bapak Rudi Harto Marpaung yakni Satgas Rencong Sakti, Satgas Pemukul Aceh, Satgas Mupe Aceh, Satgas Gurita, dan Satgas Ambon. Sedangkan tanda jasa yang dimiliki oleh Kolonel Marinir Rudi Harto Marpaung yaitu Satya Lencana Wiradharma, Satya Lencana Dharmanusa, Satya Lencana Kesetiaan 8, Satya Lencana Kesetiaan 16, dan Satya Lencana Dwi Jasista. Sekian informasi mengenai Kolonel Marinir Rudi Harto Marpaung. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan kita semua dan memotivasi anak muda Batak saat ini. Horas dan Mauliate.